Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mahfud MD juga berdialog dengan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia hari Jumat. Keakraban tampak mengiringi pertemuan kedua tokoh usai makan siang dan sholat Jumat berjamaah. Mahfud MD menegaskan ia bersahabat baik dengan Anwar Ibrahim. Pertemuan untuk meneguhkan persahabatan dan silaturahmi. Silaturahim dengan Datuk Anwar Ibrahim selaku sebagai Perdana Menteri, tapi lebih bersifat kunjungan persaudaraan, persahabatan. Oleh sebab itu tadi acaranya makan bersama, lalu sholat bersama, lalu juga menerima jamuan dari takmir masjid bersama. Lalu ya kami ada ngobrol-ngobrol berdua sebentar gitu. Semuanya baik. Bagi saya Pak Anwar Ibrahim itu adalah satu contoh figur pejuang anti korupsi yang tidak kenal lelah. Jadi dia memperjuangkan bersihnya negara Malaysia dari KKN. Mahfud MD juga berdialog dengan mahasiswa dan pekerja migran Indonesia di World Trade Center, Kuala Lumpur. Mahfud membahas pemberantasan korupsi serta program-program unggulan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Irfan Hardiansyah dan Bagus Prastia melaporkan.